Ada komentar Bang dari kuasa hukumnya Vena Melinda. Di BAP pertama waktu dia masih sebagai terlapor sebelum jadi tersangka, ini Ferry mengakui bahwa memang darah itu karena dia punya jidat ditekan kepada hidungnya. Jadi dan itu dia tanda tangani. Ya, jadi di BAP pertama diakui tuduhannya daripada si Vena itu. Sesudah jadi tersangka, sesudah ada pengacara, jadi berubah. Dan lagi pula mana ada sih orang mukul-mukul kepalanya berdarah, bagaimana sih? Kan pasti ada bekasnya, tapi kalau ditekan begitu, dia kan jago silat gitu katanya kan. Makanya darah begitu banyak. Dan juga perdebatan waktu di kamar hotel itu, yang petugas datang segala macam, mereka bertengkar habis. Kelihatan sekali bahwa memang itu adalah perbuatan dia.